Ini ada tas Konsina, yeah. Ada Rey, sama ada Akasaka. Ini udah diisi dengan beban yang sama. Oh gitu? Karena ini seri paling favorit. Oke, menurut lu gimana dibanding tas yang gua tadi yang lu udah coba? Enakan ini. Halo bang. Halo. Yo ini. Halo. Yo ini hari ini gue ganggu nih, lu udah di belanja nih. Ya nggak apa-apa. Ini gue ada 3 tas nih bang nih di belakang lu, lu bisa lihat. Oh. Okay. Ya. Ini ada tas Konsina, yeah. Ada Rey, sama ada Akasaka. Ini udah diisi dengan beban yang sama. Gue minta lu cobain dan kasih penilaian untuk tas-tasnya. Coba deh. Huruf A tuh di depannya. Oh. Kapasitas sama ini ya, 60 ya? Sama. Kayaknya kalau ini agak kegedean. Agak kegedean? Kalau untuk gua. Iya, betul. Gimana tuh yang Rey tadi? Enak ya? Enak tuh ya? Enak. Ini salah satu seri favorit dari Rey? Oke, dari kiri. Mantap. Wah. Gimana? Asik ini. Asik tuh ya? Iya bang. Gitu. Iya, banyak orang-orang cari juga nih. Yang kedua ada tas dari Tarik Konsina. Orang-orang tuh kadang kalau beli tas Konsina tuh prioritas nyari Tarebi dulu. Oh gitu? Karena ini seri paling favorit. Gimana bedanya sama yang tadi? Enakan ini. Enakan yang Rey itu ya? Hmm. Enakan yang Rey. Enakan yang Rey. Gimana menurut lu? Ini beban segini asik sih. Asik ya? Sesuai dari kapasitas kan ya? Yoi, sesuai dari kapasitas. Ini enak bang. Enak juga ya? Enak. Nih, gimana menurut lu bang yang Konsina Tarebi ini? Enak, ya pas di punggung. Pas di punggung? Iya. Yoi. Nah, ini yang terakhir ada pendatang baru nih. Dari Akasaka bang. Akasaka? Ya. Oh, berarti yang... paling pojok. Ini ya? Yoi. Selalu ada. Di sini sama ini. Isinya sama. Ini Akasaka produk baru nih. Produk baru ini ya? Baru ini. Dia back sistemnya jaring, Bang. Back sistem jaring dia. Oke, menurut lu gimana dibanding tas yang gua tadi yang lu udah coba? Gua sih tetap di Konsina ya. Tetap Konsina ya? Iya, karena dia nyaman banget di punggung gua. Oke, gimana menurut lu tas ini? Nyaman juga ya? Siap. Okay. Asik, nyaman. Asik ya. Ini mantep deh. Ini mantep ya? Kayak mulut punggung banget. Kayak mulut punggung banget ya? Mantep banget ini punggung nih. Oke okay, ya. Ini garansi setahun bang? Strapnya dari punggung, dari dada, oke okay, semuanya masuk sih bang buat postur gue nih. Setelah lo tadi nyobain 3 tas itu, ya. Mana yang kira-kiranya lo rasa paling nyaman? Yang ini? Ya, Akasaka ya? Ya, Akasaka. Kayaknya sih ini lebih sesuai sama punggung gua, bang. Sama punggung lebih sesuai nih? Yang area ini? Iya. Yo, iya. Emang gak salah jadi favorit berarti ya? Iya. Kalau untuk gua pribadi sih, memang konsepnya itu udah pas di punggung. Udah pas di punggung? Dari awal gua memang udah nyobain itu, dan sampai sekarang itu. Mungkin dari juga postur badan, tubuh ya? Gua ya, bang. Mm-hmm. Jadi dibanding tas yang gua tadi, yang sesuai dengan punggung lu yang ini? Yang ini area ini semuanya gue itu tadi nyaman. Cuman karena badan gue kecil sih kali ya, jadi ngerasa ada yang kurang aja. Berarti pilihan lu jatuh ke Konsina Tarebi. Iya. Kalau lo ada kesempatan buat ganti karir nih, kayaknya milih yang itu ya. Akasaka. Akasaka. Ya. Akasaka. Gue pernah baca ya bang. Iya. Yeah. Setiap karir itu punya ukuran torso ya, punggung kita dari pinggang terus ke tengkuk. Tapi menurut lo kalau untuk setiap orang tuh untuk pemilihan karir lebih ke harus nyobain langsung ya? Harusnya sih iya ya. Harus nyobain langsung. Betul lah, kan beda-beda tuh ya bang, punya back system ya, sesuaiin sama bentukan punggung lo bang. Bentukan punggung ya. Nah, biasanya sih kalau back system nggak nyaman sama punggung kita atau torso kita itu udah kesananya lu gak enak pakainya bang. Oke okay, oke okay.
yang gue baca sih gitu bang. Jadi intinya setiap orang umumnya beda-beda dan nggak semua orang harus pakai re, nggak semua harus pakai konsina, nggak ya, semua orang pakai akasaka ya. Dari fungsi sih sama semuanya sama, bang semua. Ya. Dari fungsi sama, yang bedain itu karena dari punggung kita sebenarnya. Punggung kitanya. Jadi wajib nyobain semuanya sampai nemuin yang pas. Betul. Jadi intinya semua kerang tuh nyaman di torsonya yang pas. Betul bang. Oke bang, thank you banget nih. Oke bang. Buat pencerahannya. Siap. Sorry ganggu. Santai. Thank you banget nih. Siap. Sorry udah gue ganggu. Gak apa-apa. Oke, thank you.